temani Bung Ahmad CS. Nah. Iya. Asik ya, ini yang lagi viral teman-teman semua, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Dinasti Audio Bogor. Nah, kita akan review di mobilnya Honda Jazz ya guys. Pemiliknya pengen di upgrade pakai head unit guys. Nah, kita akan lihat produknya seperti apa sih. Langsung aja kita lihat. Cekidot. Nah guys, di sini pemiliknya pengen pasang Android Trans ya guys ya. Nah, yang kayak gini. Udah lahir IVS. Sama juga masang parametrik ADX ya guys. Nah kayak gini, paketan murah meriah. Nah, dimekaniki sama Bung Ahmad CS. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Lanjut aja ke video berikutnya guys. Cekidot. Selamat siang semuanya. Nah guys, kita sudah selesai guys ya pemasangan Android Trans sama parametrik ADX ya guys di mobilnya Honda Jazz. Nah, seperti biasa kita akan lihat fitur-fiturnya dulu ya guys, seperti apa. Nah, kayak gini. Jadi tampilannya tuh dia ke atasin gitu kayak gini. Nah, ada AUX, Bluetooth, Google, SC Connect itu buat ini ya guys. Mirroring, Equalizer, Facebook. Nah, kita akan lihat tampilan Equalizer-nya seperti apa ya guys. Nah, kita akan lihat Google Maps, Spotify, sama YouTube, Waze guys ya. Nah, kita akan tes parametriknya guys. Karaokean sama ditemani Bung Ahmad CS. Nah. Iya. Asik ya, ini yang lagi viral teman-teman semua, ayo. Tangannya semuanya di atas. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami. Cukup sekian, terima kasih, bye bye.